Tegasan keras dari Satreskrim Polres Bangkalan di tahun 2022 tampak masih membekas di pergelangan kaki kanannya. Namun bekas luka nan menghitam, akibat terjangan peluru itu masih saja belum membuat MS, 30 tahun, kapok. Kini giliran pergelangan kaki kirinya jadi sasaran timah panas setelah ia kembali ditangkap, Senin, 3 Juli 2023, atas perkara pencurian sepeda motor. Pria asal Kelurahan Pejagan, Kota Bangkalan itu kembali melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy di perumahan Graha Mentari, Kelurahan Melaja, Sabtu, 1 Juli 2023, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Aksi MS bersama rekannya, Ed, yang saat ini menjadi buronan polisi terekam kamera CCTV. Kendati kaki kanannya tidak sekuat sebelumnya akibat terjangan peluru, namun MS masih berupaya melawan saat hendak disergap. Hal itu memaksa petugas melepaskan tembakan, namun kini menyasar pergelangan kaki kirinya. Selain Honda Scoopy hasil tindak kejahatan, Satreskrim Polres Bangkalan juga menyita satu unit motor Honda PCX warna abu-abu yang dikemudikan MS dan AD saat beraksi. Nanti Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan satu orang pelaku curanmor yang orang ini adalah residivis, ya, ditangkap pada tahun 2022, sempat keluar dari LP sekitar 4 bulan dan yang bersangkutan melakukan aksinya lagi. Tidak kapok dia? Ya, karena mungkin tidak ada pekerjaan lain sehingga dia melakukan pencurian sebagai mata pencarian. Diamankan di mana? Diamankan di rumahnya. Satu DPU juga gitu ya? Iya, satu temannya masih kita lakukan pengejarannya. Berapa TKP katanya? Yang bersangkutan masih mengakui satu TKP, tetapi kemungkinan besar kita analisa ada 4 TKP yang dikerjakan oleh pelaku. Waktu ngambil sepeda terekam CCTV gitu ya? Iya, ada yang terekam CCTV. Modusnya apa? Modusnya yang bersangkutan menggunakan kunci T, ya, mengambil motor yang menjadi sasaran. Oke. Pegangan. Buat sikap. Nyabu.